Pagi hari ini kita panen lagi teman-teman. Bisa kita lihat ini petak 1 dan petak 2 ya. Dan sekarang ini belum diracun, tengah progres racun pupuk tinggi masih kan. Jadi di dua petak ini rumputnya itu panjang-panjang ya. Tapi kita lihat nanti pokoknya ya, udah jauh dari kata jelek lah sekarang cantik-cantiknya teman-teman. Pelepa-pelepa yang kering itu udah nggak ada lah ya setiap pokoknya. Oke lah ya, kita ikutin. Terus kita mau panen di lorong ini dan kita panen pokok ini dulu. Oke. Ini buahnya setiap pokok keliling. Teman-teman, ini memang betul-betul parah ini. Dari mulai bawah nih, lepas. Sekarang kita mau cari lepas yang kering susah. Sekarang sudah enak-enaknya teman-teman. Dan buahnya kita lihat di atas rapet-rapet ya. Kira-kira 5. Ada 5 teman-teman. Kita lanjut ke pokok itu ya. Nanti kita lanjut. Oke, lanjut. Ini tadi ada 5 ini ya, sudah mulai besar-besar. Kita ke pokok ini. Ini juga keliling pinggang ini. Buahnya. Satu, bisa kita lihat yang di atas ya. Ada 5 juga teman-teman. Kita lanjut pokok belakang, nanti kita belakang. Ini teman-teman. Mari. Bisa kita lihat ya pokoknya segar-segar ini. Buahnya. Tidak diragukan lagi teman-teman. Ini hasil kita rintis waktu itu masih begini ya. Ini pelepahnya dulu ini ya, ini bekas potonganku dulu ini ya, dari mulai sini ke bawah sampai ini sekarang. Ini sudah berjalan 8 bulan. Jadi jangan heran ya, kita dulu merintis, betul-betul merintis, dan sekarang tinggal enak-enaknya teman-teman. Sudah 1 meter ya, keren banget. Sudah 5, sudah 5 teman-teman. 6. Bisa kita lihat teman-teman, ini di atas masih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Ini pun banyak juga. Sekali panen kita tulak tepi jalan ya. Jadi biar yang tulak nanti enak. Kira tadi, kan sini, nanti takutnya nggak masak katanya. Mentah-mentah katanya. Ini jual beberapa ini.
7 teman-teman. Bisa kita lihat ya pokoknya, wow. Ini nggak pernah dipupuk ya teman-teman, cuman diracun daun aja ya, setiap bulan atau 2 bulan sekali gitu. Diracun di tengah-tengah pupusnya ya. Oke, kita lanjut pupuk itu. Buah nih pak. Ini dulu memang betul-betul butuh tenaga ekstra teman-teman buat alah semaknya minta ampun dulu. Ini cuma ada 3 ya. Dan kita lihat di atas ini. Trip depan kita panen raya, teman-teman. Kalau masak semua ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Ini pun nanti yang tolak ini susah ini, teman-teman. Lepasnya udah tengok. Rimbun betul ini jalan ini besar pikulnya ke sana ya. Waktu trip semalam itu nggak kayak gini, sekarang udah lebatnya minta ampun lupa. Oke. Pokoknya pendek tapi buah yang super teman-teman. Kita lihat ya, nunggu-nunggu ya. Ini buat kucing yang depan. Kopahnya pun kenyataannya agak. Wah, ini udah super teman-teman. Disumpil aja ya, biar yang di atas ini buahnya besar sedikit. Satu lagi. Teman-teman lihat ya, lepas keringnya enggak ada teman-teman. Lepasnya segar-segar teman. Dan di atas ini masih banyak lagi. Oke, kita lanjut pupuk itu. Enak sih matang ora, enak. Ini buahnya besar-besar ini udahan. Medel ada yang 10 kilo juga ini. Ini 10 kilo mungkin dua ini. Ini ya. Nah, ini berat udahan ini. Ini juga. Oke ya, kita lanjut. Mana lagi? Depan ke belakang. Yuk. Kepalanya segar-segar teman-teman. Full senyum kita panennya ya, pinggang pun nggak sakit. Kita lagi ada 6 teman-teman. Yang buah kecepet gini buah kecil ya buahnya, tapi yang buah di bawah buah besar. Dan di atas masih banyak lagi ini ya. Kemungkinan pusingan depan banyak yang masak. Lanjut ke pokok ini. Mungkin
biji luruh. Banyak juga ini teman-teman. Dapat. Memang pokoknya segar-segar semua. Lima pun enam. Ada enam teman-teman. Ini kita lanjut ke pokok belakang itu apa itu? Tiap pokok ini ada buahnya ya. Ada enam ya. Ini buahnya sedikit. Satu di atas kita tunggu lagi. Nanti ada dua tapi di atas sudah tumbuh lagi ya. Di atas sudah tumbuh lagi. Kita lanjut ke pokok belakangnya. Yang harus tak nunggu. Dan di atas sudah tumbuh kembali ya. Kita lanjut pokok itu atau pokok ini? Seperti ya. Kita ke pokok ini. Memang setiap pokok ada buahnya teman-teman. Kalau yang hitam-hitam juga banyak. Kita lihat di atas ini deh, hitam banyak. Ada tiga dan di atas buahnya masih banyak lagi teman-teman. Kita lihat ya. Pokok belakang.
ini ada 3. Sama aja gua pokok belakangmu ini, Ji. Ada, kita ambil 2 pokok lagi lah habis itu. Ini tadi ada 3 ya. Lagi jadi pak teman-teman setiap pokok ya, kita lihat yang di atas mantul, kita lihat pokok depan anak. Buat pokok terakhir lah, sebetulnya banyak lagi yang masak ini, nah, karena kameramen mau mengeluarkan buah yang sudah sana tadi ada lorong, dua lorong, dan aku mau lanjut panen kembali. Oke, kita ke pokok ini. Lagi ya. Satu, 4, 3, 4. Oke lah ya. Cukup sekian video kali ini dan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.